Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning teman-teman dengan Mas Andri di channel YouTube Mas Andri Berbagi. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa teman-teman, ajak lalen di komen, like, share, subscribe, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggah video terbaru. Oke? Ya, kali ini saya akan berbagi tentang khasiat dan manfaat sirih jina atau ketumpang air. Jadi nama latin sirih jina adalah Peperomia pellucida. Tanaman ini sering dianggap sebagai gulma oleh banyak orang karena sering tumbuh di sela-sela tanaman budidaya. Ada yang menyebut daun sirih jina, ada juga yang menyebutnya daun ketumpang air. Tanaman ketumpang air atau tumpangan air atau sirih jina ini diketahui mengandung berbagai macam zat yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Kandungan kimia tanaman tersebut antara lain alkaloid, tanin, kalsium, oksalat, lemak, dan minyak atsiri. Tanaman ini bersifat pedas dan sejuk. Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah seluruh bagian tanaman. Tumpangan air atau ketumpang air atau sirih jina memiliki efek farmakologis sebagai analgesik atau pengurang rasa sakit, anti radang atau anti inflamatori, dan antibiotik. Di Indonesia, tanaman ini memiliki banyak sekali nama lokal atau nama daerah, antara lain saladaan di Sunda, rangu-rangu, seladanan, suruhan untuk di wilayah Jawa, kemudian tumpangan air di wilayah Sumatera, Jakarta, kemudian gofu, goroho untuk di wilayah Ternate, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian langsung ke manfaat dan khasiat ketumpang air atau sirih jina. Yang pertama, untuk mengobati sakit kepala. Jadi sakit kepala merupakan salah satu bentuk permasalahan kesehatan yang paling banyak dan mudah sekali terjadi di masyarakat yang dikarenakan berbagai macam penyebabnya. Untuk mendapatkan manfaat daun sirih jina tersebut, tentu bukan dikonsumsi melainkan dengan meletakkan pada bagian pelipis mata kanan dan kiri daun yang telah ditumbuk dengan halus. Kemudian yang kedua, untuk membantu mengobati sakit perut, caranya dengan menumbuk halus daun sirih jina yang sudah dibersihkan lalu diperas. Manfaat rebusan daun sirih jina tersebut harus diminum untuk membantu mengobati kondisi sakit perut. Yang ketiga, membantu mengobati bisul dan jerawat. Bisul dan jerawat merupakan salah satu bentuk permasalahan kesehatan yang terjadi pada permukaan kulit. Bisul maupun jerawat dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada tempat yang mengalami permasalahan kesehatan tersebut. Untuk dapat menggunakannya dalam mengatasi kondisi bisul dan jerawat, maka dapat dilakukan dengan cara menumbuk halus daun sirih jina lalu merebusnya hingga air rebusan tersisa setengah, dan kemudian mengkonsumsinya sebanyak 2 kali sehari dengan jumlah yang sama. Kemudian khasiat berikutnya yang keempat, membantu mengatasi bengkak.
bengkak menjadi salah satu bentuk permasalahan atau gejala yang dapat terjadi akibat berbagai hal, mulai dari benturan hingga karena penyakit dalam tertentu. Manfaat daun sirsina dapat membantu dalam mengatasi kondisi bengkak yang terkadang menyebabkan rasa sakit. Untuk memperoleh manfaat tersebut, maka perlu untuk mengkonsumsi rebusan daun sirsina atau meletakkan daun sirsina yang telah ditumbuk halus pada bagian tubuh yang mengalami bengkak. Kemudian fungsi yang kelima, sebagai obat alami untuk penyakit asam urat. Penyakit asam urat menjadi salah satu bentuk penyakit yang dapat terjadi akibat tingginya kadar asam urat di dalam tubuh melebihi kadar asam urat normal. Daun sirsina dapat membantu menjaga kadar asam urat agar tidak tinggi dengan cara mengkonsumsi rebusan daun sirsina yang telah ditumbuk halus secara konsisten. Sebagai obat alami untuk penyakit peningkatan kadar asam urat, daun sirsina tentu lebih aman dan tanpa efek samping dibandingkan dengan obat-obatan medis lainnya. Fungsi atau khasiat atau manfaat yang keenam adalah sebagai antibakteri dan anti jamur. Manfaat daun sirsina lainnya adalah bersifat sebagai antibakteri dan anti jamur. Ekstrak metanol mentan pada daun sirsina memiliki sifat antimikroba spektrum luas sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi beberapa jenis bakteri. Jenis bakteri yang dapat dicegah oleh daun sirsina tersebut diantaranya seperti Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Selain bersifat sebagai antibakteri, daun sirsina juga memiliki sifat anti jamur karena kandungan kloroform. Efek tersebut didapatkan dari ekstrak daun kering sirsina. Selain antibakteri dan anti jamur, kandungan yang terdapat di dalam daun sirsina tersebut juga memiliki manfaat sebagai anti protozoa. Manfaat lainnya dari daun sirsina atau ketumbar air adalah membantu mengatasi kondisi tubuh yang pegal-pegal, membantu mengobati gangguan kemih, membantu mengatasi luka memar, meredakan nyeri spasmodik, kemudian mencegah terjadinya kondisi penyakit ginjal yang berbahaya, kemudian mengobati diare dan permasalahan pencernaan lainnya, serta membantu dalam mengatasi kondisi penyakit flu yang sering diderita oleh masyarakat. Nah, itu dia teman-teman khasiat dan manfaat sirsina atau ketumpang air. Saya kira teman-teman bisa mencari jawab ini jika memang mengalami gejala-gejala seperti yang tadi disampaikan di awal terkait dengan khasiat dan manfaat sirsina atau ketumpang air. Oke, saya kira itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.